Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni 2 ekor. Zul nak basuh bersih-bersih. Nak perap rempah. Nak buat nasi kerabu ayam golek. InsyaAllah. Bahan yang perlu dikisar untuk perap ayam ni, serai, bawang putih dan juga halia. Okey, dah blender bahan-bahan tu. Mula-mula Zul akan letak ayam ni dalam bekas. Sekor, 2 ekor. Kaki ni nanti kita akan buat macam tu. Masukkan juga kakinya tu. Sedap. Lepas tu masukkan bahan yang blend tadi. Bismillah. Garam bukit. Gula putih. Gula merah. Kunyit. Yang paling penting, serbuk ni, jintan dan juga ketumbar. Inilah aroma rahsia di sinilah. Dan juga ibu rempah ni, rosemary. Letakkan juga kicap lah. Kalau tak nak letak pun boleh, ni optional. Boleh pilih lah. Tapi Zul suka dia ni. Kemudian Zul letak pelembut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada limau kasturi, boleh letak limau nipis atau perahan lemon. Perahan ni akan lembutkan isi dengan mudah. Ini air lemon. Zul akan letak sedikit cili, serbuk cili. Nak bagi rasa rempah kuat sikit lah. Kemudian daun lah. Jangan biarkan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai sarung tangan pun boleh, glove tu. Lomo. Habislah seekor ni. Tak suruh ada pulak bahagian yang tak kena tu. Sebelum kita bakar, perap lama sikit lagi sedap. Sekarang ni baru jam 10 minit lagi nak jam 4 petang. Tadi Zul siapkan order. Ini baru sempat buat ni. Okey, dah rata semuanya. Alhamdulillah. Zul nak perap selama 2 jam. Zul akan bakar pada jam 6 nanti. Perap lama lagi sedap ya. Biarkan dulu. Zul nak proses dululah ayam bakar ni. Zul nak ikat dulu kaki dia. Tak nak bagi terkangkang. Zul dah ikat kakinya tu. Okey. Zul nak mudahkan proses nak bakar dalam oven. Zul akan bakar dulu, bagi jelira, bagi sebati dulu rempah dalam ayam. Zul nak cepat, nak proses yang cepat. Buka api perlahan. Zul masak dulu sekejap atas dapur ni. Nanti rempah tu dah sebati elok dengan ayam ni, Zul akan angkat dan bakar dalam oven. Nak terus bakar atas pemanggang ke, oven ke, boleh je. Ini cara Zul lah, cara nak derah. Okey, ayam ni dah sebati. Dia tak masak sepenuhnya. Zul nak bakar dalam oven. Bismillah. Mandikan dengan rempah tadi. Sedia untuk dibakar. Sedapnya. Demi. Dia nak makan. Tak ada duduk. Tak ada duduk. Tu tak baik. Acu, cek buka meja. Ambil tu. Kena sip sikit.